Hai YouTube, selamat datang di channel Spektakuler. Dalam sejarah penerbangan manusia telah ada beberapa kendaraan terbang yang memukau dunia dengan teknologi, kecepatan, dan inovasinya. Dari pesawat legendaris hingga wahana antariksa revolusioner, manusia telah menciptakan dan mengembangkan kendaraan terbang yang mengubah cara kita menjelajahi langit dan luar angkasa. Kita akan menjelajahi 5 kendaraan terbang terhebat yang pernah dibuat oleh manusia, mengungkap kemajuan luar biasa yang telah dicapai dalam bidang penerbangan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update-update menarik di masa mendatang. Lima, pesawat Wright bersaudara. Pada awal abad ke-20, Wright bersaudara, Orville dan Wilbur Wright, mengubah sejarah penerbangan manusia dengan menciptakan pesawat pertama yang bisa dikendalikan. Pada tanggal 17 Desember 1903, mereka berhasil membuat penerbangan yang terkontrol dan stabil di Kitty Hawk, Carolina Utara, Amerika Serikat. Pesawat pertama mereka, Flyer, memiliki sayap bermacam-macam yang memanfaatkan prinsip aerodinamika untuk menghasilkan daya angkat. Meskipun penerbangan ini hanya berlangsung sekitar 12 detik dengan jarak sekitar 36,5 meter, ini adalah tonggak penting dalam sejarah penerbangan manusia. 4. Pesawat Boeing 747. Pesawat Boeing 747, juga dikenal sebagai Jumbo Jet, adalah salah satu pesawat penumpang komersial terbesar yang pernah dibuat. Diluncurkan pada tahun 1969, Boeing 747 mampu mengangkut ratusan penumpang dalam kenyamanan dan efisiensi yang luar biasa. Dengan desain sayap berbentuk gundukan dan 4 mesin jet yang kuat, pesawat ini memberikan kecepatan, kenyamanan, dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boeing 747 mengubah cara kita melakukan perjalanan jarak jauh dan membuka pintu bagi penerbangan komersial modern. 3. Pesawat Concorde. Pesawat Concorde adalah pesawat supersonik ikonik yang menggabungkan kecepatan dan kemewahan dalam penerbangan komersial. Dikembangkan oleh perusahaan konstruksi pesawat dari Inggris dan Perancis, pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 2 kali kecepatan suara. Concorde mempersingkat waktu perjalanan transatlantik menjadi kurang dari setengahnya, memungkinkan penumpang tiba lebih cepat dari waktu yang diperlukan oleh pesawat komersial lainnya. Meskipun keberhasilannya dalam hal teknologi dan inovasi, pesawat Concorde akhirnya pensiun pada tahun 2003 karena masalah biaya operasional dan kecelakaan yang tragis. 2. Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur serbaguna yang sangat sukses yang dirancang oleh perusahaan Lockheed Martin. Diluncurkan pada tahun 1974, pesawat tempur ini memiliki desain yang aerodinamis dan kelincahan yang luar biasa. F-16 telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia dan terlibat dalam berbagai konflik. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata, sistem radar canggih, dan teknologi terkini, menjadikannya salah satu pesawat tempur paling andal dan efektif di dunia. Dan sekarang adalah saat yang paling kita tunggu-tunggu. Peringkat pertama daftar 5 kendaraan terbang terhebat yang pernah dibuat oleh manusia adalah 1. Roket Saturn V. Saturn V atau Saturn V adalah roket paling kuat yang pernah dibuat oleh manusia dan digunakan dalam program Apollo NASA untuk mendaratkan manusia di bulan. Roket ini memiliki tinggi sekitar 110 meter dan bisa menghasilkan tenaga dorong sebesar 7,6 juta pound saat lepas landas.
Pada tahun 1969, roket Saturn V membawa Apollo 11 ke bulan, memungkinkan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin untuk melakukan pendaratan pertama di permukaan bulan. Prestasi ini menjadikan Saturn V sebagai salah satu pencapaian teknologi paling menakjubkan dalam sejarah manusia dan mendorong batasan eksplorasi luar angkasa. Nah, itulah daftar 5 kendaraan terbang terhebat yang pernah dibuat oleh manusia. Semua kendaraan terbang yang telah diciptakan oleh manusia di atas telah mengubah cara kita dalam memahami dan menjelajahi dunia di sekitar kita. Kemajuan dalam desain, teknologi, dan kinerja telah membuka pintu bagi perjalanan yang lebih cepat, penjelajahan luar angkasa, dan pengetahuan baru tentang alam semesta kita. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat berharap melihat lebih banyak lagi kendaraan terbang yang luar biasa di masa depan. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel ini, dan juga tinggalkan komentar kalian di bawah untuk memberi kami ide-ide konten berikutnya.